Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, hari ini saya agak rada senyum-senyum sedikit gitu. Kenapa saya senyum? Ini bahagianya kebangatan. Video yang kita upload kemarin yang tentang Ibu Rahayu yang beliau berasal dari Pelabuhan Ratu, ternyata setelah kita upload ada yang mengenali. Dan ternyata pula bahwa dia bukan berasal dari Pelabuhan Ratu, tetapi dari Bogor, Cijeruk Bogor. Nah, semalam keluarga sudah menghubungi kami bahwa hari ini mereka akan datang ke lokasi untuk menjemput Ibu Rahayu. Dan sebenarnya namanya bukan Ibu Rahayu, tetapi Ibu Aan. Nah, sore ini kita langsung menuju lokasi. Di tengah perjalanan, jarak sekitar kurang lebih 15 kilo dari tempat penemuan kita pertama, di tengah perjalanan kita melihat Ibu Rahayu atau Ibu Aan. Alhamdulillah ini kita melihat. Keluarga sudah berjalan. Kalau seandainya kita tidak melihat di perjalanan, lagi berdiri di pinggir jalan, mungkin kita sudah bablas ke lokasi yang jaraknya sangat jauh dari dia berada sekarang. Ternyata semenjak kita membantu dia pada malam itu, dia berjalan menuju arah ke jalan tol, mencari jalan pulang. Nah, sekarang kita sudah di depan Ibu Rahayu. Ternyata dia sudah berganti pakaian. Ayo langsung aja kita samperin. Kita mendekati Ibu Rahayu. Assalamualaikum. Masih ingat saya? Ingat saya nggak? Siapa? Pak Erwin. Hah? Erwin. Siapa? Erwin. Erwin? Pak Asril. Saya kemarin tuh kan ingat Ibu, ingat yang menanya-nanya Ibu, yang bantu Ibu kemarin malam-malam? Ibu kok sudah berada di sini? Kapan Ibu berjalan ke sini? Hah? Kemarin. Kemarin? Oh, jadi setelah saya bantu, Ibu langsung jalan. Jadi Ibu mau kemana nih tujuannya? Mau ke air, nyari air. Mau nyari air? Nyari air. Ibu haus? Mau minum? Bukan, untuk mandi. Oh, mau nyari air untuk mandi. Kok jauh sekali sampai 15 kilo gini cari air mandi? Jauh. Ibu udah, ini udah makan? Belum, mau puasa. Belum? Mau makan sekarang? Nanti. Ya sudah. Sekarang Ibu kita duduk sini aja deh. Ya, sini. Mau beli ini makanan. Mau beli minuman? Ayo sebentar, kita kemana ya? Kita dia pengen mandi katanya. Dia udah pulang, sengaja. Hah? Sengaja. Sengaja ngelihat Ibu. Ibu, mana? Ini ada kabar gembira untuk Ibu ini. Ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ibu mau tahu nggak? Bapaknya sini mana? Hah? Dari mana? Saya di sini. Enggak. Aduh, teman-teman ini banyak truk sekali, banyak banget, jadi berisik. Ibu, ada kabar gembira untuk Ibu. Ibu mau tahu nggak apa kabar gembiranya? Sekarang anak Ibu dalam perjalanan ke sini menjemput Ibu. Mudah-mudahan. Senang nggak? Ya, senang. Senang. Nah, sekarang keluarga Ibu udah hampir sampai. Sekarang lagi di jalan tol. Ibu, nama asli Ibu siapa? Nggak berubah. Hah? Nggak, itu aja Purnama. Sebentar, tetap Purnama. Coba. Nama asli Ibu siapa? Purnama. Hah? Itu Purnama.
Ibu Purnama? Juwita Purnama. Oh, Juwita Purnama, udah berubah lagi. Kemarin Purnama Rahayu, sekarang Juwita Purnama. Gitu kan. Hah? Aslinya mah Rahayu Juwita Purnama. Oh, aslinya Rahayu Gita Purnama. Aslinya panggilnya Gita aja. Ibu Gita. Juwita. Oh, Ibu Juwita. Ibu Juwita malah tambah keren nama ibunya nih, Ibu Juwita. Ibu, kalau Ibu Aan itu siapa? Nggak tahu. Soalnya kenal, nggak tahu. Ibu asalnya dari mana? Sama di sana, dari Garuda. Garuda? Dari Cilengsi. Cilengsi? Ya. Cilengsi Bogor? Nah, bukan, dari Surabaya sana. Oh, Surabaya. Ibu banyak ngarangnya, ngomongnya. Oh, emang iya dari sana sih. Yang dari Cijeruk siapa? Nggak tahu. Banyak, Ibu banyak saya miripnya, banyak. Ibu dari Sukaharja bukan? Dari, bukan, itu kecamatan. Hah? Kecamatan. Kecamatan? Kecamatan apa? Kecamatan Sulawesi. Hah? Sulawesi. Kecamatan Sulawesi. Ya, teman-teman, ini karena di sini jalanan sangat ramai, jadi kita nggak nyaman. Saya mindahin motor, kita nanti kita bawa ke Indomaret aja yang lebih nyaman. Kita pindah ke Indomaret sana. Ya, bawa barang ibu. Bawa barang. Iya, kita ke Indomaret sana. Ya, ya. Di sana. Ada keluarga ibu di sana nanti. Ayo, ya. Sebentar lagi keluarga ibu datang. Bu, keluarga ibu mau datang. Anak ibu lagi di jalan ini. Coba ditunjukin fotonya nih, foto ini. Foto keluarganya. Ibu ini menolak kita ajak ke tempat yang lebih nyaman. Mungkin dia takut sama kita, dia nggak percaya. Coba nanti kita liatin foto anaknya. Nah, ini ibu kenal nggak ini? Ini siapa? Hah? Ini anak ibu. Kok bukan? Iya, ini anak ibu ini mau kesini sekarang jemput ibu. Jadi dia nggak percaya. Mungkin dia belum yakin kepada kita, mungkin dia takut. Ibu mau kesana aja yuk, yang lebih enak tempatnya. Ibu nggak usah takut sama saya, ya? Dimarahin siapa? Ayo. Ibu mau minum kan? Enggak mau dia. Bu, itu ada rumah makan Padang. Yuk, kita beli nasi, yuk ke sana yuk. Kita makan di sana ya. Kita makan bareng. Kenapa ibu enggak mau? Kenapa? Ayo. Susah ya, enggak mau dia. Ya dah. Terpaksa kita tunggu aja keluarganya. Halo, Pak. Udah sampai mana, Pak? Oh, udah tol Tangerang ya? Iya, alhamdulillah ini Bu Aannya sudah ketemu. Nanti Bapak keluar di tol Cilegon Timur ya. Iya, tol Cilegon Timur. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Mungkin kurang lebih satu jam setengah lagi keluarganya nyampe sini. Cucian. Ini botol-botol sampah ini. Iya, dia ada sebagian kain juga, jadi dia bilang cucian. Ya udah, biarin aja. Nya lebih enak. Di situ ada makanan, kita beli minuman di situ. Sakit. Hah? Iya, makanya diobati nanti di sana ya. Hah? Iya, nanti ibu di sana lebih nyaman tempatnya. Enggak apa-apa, ibu enggak usah takut sama saya. Sebentar lagi keluarga ibu datang. Ini lagi di jalan.
Yuk. Ya teman-teman, dia nggak mau, kita nggak, dia nggak mau dibawa ke tempat yang lebih nyaman, karena di sini nih pas pinggir jalan sekali dan ini banyak padat sekali nih truk tronton-tronton. Tapi dia nggak mau kita ajak ke sana. Ibunya berpindah tempat. Ibu sebentar lagi keluar, ibu datang, jangan tergu. Ibu sudah datang. Mau ke mana? Ibu keluarga itu mau datang. Duduk sini aja, duduk sini. Jadi ibu ini karena sudah mungkin sudah lama berdiri di situ, jadi dia pingin jalan, jadi dia berpindah tempat. Jadi kita tahan, dia nggak mau kita tahan. Akhirnya kita suruh duduk di sini, dia mau duduk. Ya ini udah cukup lama sebenarnya kita nunggu keluarganya datang. Mudah-mudahan secepatnya datang. Ibu kita mandi yuk, kita cari tempat mandi. Enggak, saya enggak ganggu ibu. Enggak, Pak, jangan ganggu. Saya bukan tahanan, bukan? Oh. Bukan. Bukan, sekarang bapak. Ibu, saya mandi. Karena anak ibu mau datang. Sama nanti datang. Ganti baju. Ya? Yuk. Ya, bodoh, saya ingat sedang sakit. Ibunya enggak mau. Kita mau mandi ini, dia enggak mau. Mau ngajak mandi. Karena bisa kita ajak ke belakang sana. Sana tuh ada musola. Ada musola. Ayo bu, ke musola sana yuk. Biar ganti baju ibunya. Nggak mau, ya sudah. Nanti mudah-mudahan dengan adanya keluarga nanti dia mau dibujuk oleh keluarganya untuk mandi. Ya kita tunggu aja. Dia berjalan terus. Oh, ya udah biarin, dibiarin kita dia ini, nggak apa-apa, kasihan, karena biarin dia jauh dari kita, dia agak kurang nyaman kita mendekat, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Ibu jangan pergi ya, nggak boleh pergi-pergi, sebentar lagi kalau kayak ibu datang ya. Mungkin ibu ini capek duduk mungkin. Jadi barang-barangnya dia pinggirin ke situ, kemudian dia jalan ke sana. Kita ikutin aja, takut kehilangan jejak. Ibu. Ibu mau kemana? Ya, ibu ini suka air dingin. Ini kita coba beliin air dingin, kita bujuk. Kenal sama ini pak? Kok nggak kenal ya? Oh, pertama ya. Ya makasih banyak ya pak ya dari pak itu. Tapi kalau sama lain-lain nggak tahu. Iya.
teh pucuknya nggak ada yang dingin. Akhirnya beli ini, minuman air putih. Ini air putih dingin, Bu. Oh, minta rokok, Ibu ngerokok. Ini air putih nih, air dingin. Ini. Ibu. Ini ada air dingin nih. Nih, sini Bu ibunya. Oh, Ibu minta rokok. Kenapa nggak ngomong mau ngerokok? Nah, ini air dingin nih. Nih, air dingin. Itu yang dingin tuh. Dia kemarin minta air dingin, suka air dingin dia. Udah duduk ibunya? Enggak bakalan jauh. Ini keluarganya lagi di jalan, Pak. Lagi dijemput dari Bogor. Kawannya sudah tak banyak mobil. Ibu, ini bawa nih air dingin. Nih. Nih air dingin. Nih, dingin. Ambil. Ha. Enggak apa-apa, pokoknya enggak bakalan jauh, paling ke situ. Kayaknya kemarin itu duduk di situ. Dia kadang-kadang hilang ini. Hilang, kadang-kadang hilang. Nah, kadang-kadang duduknya di sana. Iya, ini kemarin ini kita nemukan di Sumuranja, Pak. Nah, Bojonegara. Iya, Bojonegara Sumuranja. Tadi kita kan karena keluarganya datang, terus kita mau ke sana. Di jalan kita ngelihat dia berdiri di sini. Nah, gitu. Pagi-pagi menunggu di situ. Oh. Pak, minum, Pak. Untung tadi kita ngelihat, Pak, di jalan. Kalau enggak kita udah bablas ke Sumuranja tadi. Enggak, paling ini enggak ganggu orangnya, Pak. Iya, enggak ganggu aja. Iya. Kalau minta terang. Pernah minta ke sini? Baru ini. Oh, baru ini. Tapi ini duduknya di sebelah situ aja. Iya. Sudah lama ini, Pak. Hah? Udah lama ini. Udah lama ya? Hilang lagi ya. Gitu ya, kemudian muncul lagi di sini gitu ya. Biasanya ke sana. Ayo dah. Masuk, nggak apa-apa, nggak masuk. Ya. Ini, Pak. Oh dia, ini air. Ibu mau mandi? Kalau mau mandi numpang, ya? Jadi dia nyari air, memang. Ternyata ibu ini memang mencari air. Tapi tadi udah berkali-kali kita tawarkan untuk ke musola mencari tempat mandi, dia nggak mau. Mungkin dia takut atau khawatir. Nah sekarang ternyata dia mencari air. Dia cuci muka. Dia cuci muka. Nah. Kayaknya mau berwudu ya. Jadi meskipun dia mengalami gangguan jiwa ataupun lagi dalam keadaan terlantar, untuk menunaikan sholat dia juga nggak lupa. Cuman kita nggak tahu nih apa benar dia sholat apa tidak. Tapi dia berwudu. Jadi naluri untuk beribadahnya itu tuh masih ada. Jadi dia berdoa setelah berwudu, doa wudu. Lama sekali berdoanya.
Ibu mau sholat? Mau sholat di mana? Jadi sepertinya ibu ini mau sholat. Cuman ya namanya dalam keadaan di jalan, ya kesulitan mencari tempat sholat. Coba kita ikutin aja. Dia biasanya sholat di mana?